Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi 165. Oke, teman-teman, di sini saya mau bikin tutorial. Di sini saya mau pasang timer mesin cuci satu tabung. Oke ya. Jadi, ini yang saya contohkan untuk penggilingnya ya. Di sini untuk kabel kapasitor, kabel listriknya untuk dinamo seperti ini biasa ada 3 kabel. Dan untuk kabel utamanya yang ke listrik saya sudah pasang, ini menuju kabel colokan ya teman-teman ya, ini kabel colokannya dan ini kabel yang ke dinamo. Ini yang merah putih ke kapasitor, di sini sudah saya gabung. Berikut untuk merakitnya untuk ke timernya sangat mudah sekali ya teman-teman. Lihat cara penyambungannya biar paham. Di sini untuk timer yang model seperti ini menggunakan soket. Pertama kita pasang soketnya dulu, ini soket ini agak longgar karena bukan pasangannya. Soketnya pasang. Di sini juga ada soket lagi. Dipasang di sini ya teman-teman. Nah sekarang ini yang merah sama putih, di sini merah dipasang ke sini dan yang putih dipasang di sini ya. Jadi untuk kabel yang ke timer ke kapasitor sama ujung-ujungnya di sini seperti ini ya. Di sini untuk 1 2, ini juga 1 2. Nah yang untuk ke kabel listriknya di sini ada soket juga. Seperti ini. Yang kabel soket terpisah, ini yang terpisah menuju ke kabel listriknya. Oke, seperti ini ya. Jadi kalian kalau mau belajar atau penyambungan untuk ke kabel kapasitor digabung sama kabel timer nih yang satunya, dan satunya lagi ini kabel kapasitor ke dinamo ke timer. Ini saya mau tes dulu, ini saya colokin. Oke, setelah tertancap ke colokan, di sini tinggal putar saja ini ke kanan. Ya, ini sudah muter ya, teman-teman. Ini contohnya seperti ini. Putarnya bolak-balik. Ya. Ini untuk cara penyambungan timer ke dinamo ya. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman, untuk cara pemasangan timer mesin cuci. Semoga tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.